ibu saya kan nggak pernah ketemu. Minta tisu dong. Aku masih nangis. Oh, masih nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ya. Ibu saya namanya ya, nama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Nanti ibu bisa melihat kebiasaan tutur katanya, gayanya, nanti ibu bisa tahu mengenal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Mbak. Kenapa sih? Tidak usah pegang aku. Oh. Hah? Tidak usah pegang aku, kau. Kenapa? Tidak usah mengganggu. Memang kenapa? Tidak usah mengganggu. Ada apa sih? Aku sedang istirahat. Iya, ini loh. Anaknya ibu. Ibu, anaknya ingin tahu. Aku lelah habis bekerja. Ibu bekerja apa? Melayani. Hah? Melayani. Melayani siapa? Ratu. Ratu. Melayani apa? Apa yang dia minta? Udah, ibu disuruh apa? Membersihkan, membersihkan. Bersihkan apanya? Kerajaan. Oh. Aku menjaga. Menjaga? Kenapa bekerja sama itu? Ratu siapa? Ratu Kidul. Nyi Roro Kidul. Kenapa bekerja di sana? Hah? Ayo ibu tak kasih tenaga deh. Bangun. Iya, makanya kalau Lara tak kasih kuat tenaga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ibu, ayo coba bangun. Ibu, ayo coba bangun. Ayo, bangun, ayo bangun. Luis kuat. Enak kan? Siap mau tanya, ini gimana? Gimana ceritanya? Pipasi apa ora urip nore penak sing anu sing aku iki lho. Kenapa gelap sekali tempatmu? Hah? Gelap. Di mana? Kenapa gelap, gelap sekali tempatmu? Di sini gelap tapi sejuk. Apa yang ibu lakukan? Ibu bekerja untuk siapa? Ratu kenapa Kidul. Kenapa ikut Ratu Kidul? Ada apa? Oh, mengagumi. Aku mengagumi. Oh, dulu mengagumi Nyi Roro Kidul. Hmm. Semasa hidup ibu mengagumi. Kenapa mengagumi Nyi Roro Kidul? Wong tuwa elek bangka, melet, anu, cepret. Dia datang kepadaku selalu berwujud cantik. Iya, terus kenyataannya sekarang gimana coba?
jahat, tua, bangka, keriput. Kenapa? Coba ibu duduk yuk. Ini anak, ada anak ibu. Anaknya dengan aku. Iya makanya anaknya. Tak itu. Ibu tak minta sama Nyi Roh gitu ya. Tak ambil ya. Iya tak bebaskan. Bebaskan ya. Tak bebaskan untuk di sini. Ya duduklah. Tidak usah kerja. Duduklah. Duduk saya. Besok tidak usah kerja ya. Iya malah sih baru sebentar saja. Ini anaknya tenang. Kangen. Anaknya kangen. Ayo ibu, ini dengan assalamualaikum. Ini anaknya. Ini bisa kebongkar ini. Kenapa anak-anaknya untuk nikah situnya sulit ya? Siapa lagi? Situ aja. Yang lainnya? Bisa juga. Mau bisa. Makanya ini ketahuan. Aku sering doanya sampai atau tidak? Tidak bu, dia gentayangan bu, ikut mengabdi sama Nyi Roh gitu bu. Dulunya ibunya pengagum banget memang. Bahkan kalau ada orang menjelek-jelekkan Nyi Roh gitu, ini nggak terima. Ibu, mohon maaf mau tanya boleh? Ibu pada waktu semasa hidup ibu nggak pernah sholat kah? Sholat bu. Ya tanya dulu dia bu. Sholat kah? Tapi bukan karena Allah. Hah? Tapi bukan karena Allah. Sholat bukan karena Allah terus? Karena siapa? Untuk ratumu. Dengerin dulu ya, dia kan selajin ngaji, pergi kembali ke pengajian, ya kan? Terus? Waktu saya masih baru punya anak satu, ya kan? Ibadahnya rajin, Masya Allah, tabarakallah. Sama orang baik, semua satu kampung ibu baik. Baik di bidang sedekahnya, segala macamnya. Aku memang baik. Aku memang baik. Aku tidak jahat. Kenapa? Hidupnya juga nggak seneng kok. Nggak kaya, susah. Tidak karena Allah. Tidak karena Allah, Bu. Minta maaf ya. Saya minta maaf. Serta saudara-saudara saya. Adik saya. Anak-anak saya semuanya. Minta maaf. Kami selalu mendoakan. Tapi kalau tidak nyampe itu hanya Allah yang tahu ya. Itu. Tapi ibu mau disempurnakan? Aku ingin dibebas. Iya, aku ingin dibebaskan. Aku mau tanya lagi, ibu. Ini ibu benar, tahu? Ibu juga tiga hari sudah ibu. Ini benar-benar saya. Ini benar-benar saya. Ya. Terus ibu mau tanya aku, ini cucu-cucunya? Hidupnya sekarang berantakan loh, Bu. Anak saya. Ini, coba ini sini, Non. Biar tahu. Ini ibunya anak satu. Ini biar tahu isinya apa. Ibu minggir dulu. Ya. Ayo, Non, duduk, Non. Ada apanya? Aku tidak kuat. Kenapa? 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 Bilang aja, Bu. Bilang aja. Di dalamnya. Kenapa di dalamnya? Mengancammu terus? Biarkan aku bertarung. Deketin. Ah!
Biar diambil. Apa yang ada di badan cucunya? Apa, Mbak? Ayo ceritain, nanti aku bantu. Ya, apa caranya mengeluarkan? Masukkan darah atau gitu juga. Hah? Tapi lebih kuat dari darah. Masukkan darah gitu juga, masukkan tapi lebih kuat. Masukkan. Kalau masukkan begitu, situnya tak ambil, nyerok itu tak panggil. Ya? Ya. Gitu ya? Gitu aja? Iya. Hmm? Allah. Ibu, ibu duduk sana. Assalamualaikum. Mira roh itu di sini kamu. Aku butuh kamu dong. Aku butuh kamu. Allah. Roh. Dul. Ki. Assalamualaikum. Gimana keadaannya? Sulama tidak ketemu ya? Apa? Aku banyak mendapatkan tumbal. Hah? Aku banyak mendapatkan tumbal. Kamu banyak mendapatkan tumbal? Untuk apa? Pesugihan ya? Manusia banyak yang pengikut koneksi. Manusia banyak yang pengikutmu? Banyak yang putus asa. Banyak yang putus asa. Selamat aku enggak. Aku mau tanya salah satu, langsung ya aku salat istighosah ini, salah satu pembantumu yang mengabdi sama kamu, adakah yang namanya siapa? Ini darahnya. Diam bu, ibu, ibu, diam bu, nurut aja. Ibu nurut aja, ambil darahnya. Ini ibunya salah satu yang bekerja di tempatmu apa enggak? Ada. Ada. Terus, aku mau tanya, anak-anaknya kamu apain juga? Tidak perlu ikut campur, Nengsi. Loh, hei, polo, bro. Eh, polo. Sebenarnya dari sebelumnya juga. Jadi awalnya. Sebelumnya ibu E sudah terus jadi pernah tiga. Oh, tiga turunan sebelum terus mbak Ijo Balita. Terus kamu anu, oh itu mengabdi sama kakaknya. Terus tapi orangnya belum apa-apa bu. Hah? Orangnya nggak punya apa-apa. Duh, memang harus kaya bu. Bu, maaf ya, kita itu sebetulnya perjalanan hidup kita itu salah selalu bu. Kita mengagumi saja, terus tidak menyembah, hanya mengagumi, terus itu aja salah kita bu. Kita nggak menyembah bu, kita percaya sekali weh, hebatnya nyiro gitu begini begini begitu, membayangkan begini begini terusan, itu aja kita sudah salah bu. Terus sholat kita khusyuk sekali. Tapi bukan karena Allah, tapi kita maksud tertentu, biar kita berwibawa kek, biar kita disegani orang kek, kita biar di masukian. Apa? Rambutnya yang mana ya? Dari bapaknya ibu apa dari bapaknya ibu ibunya? Tidak tahu. Tidak masuk deh. Tidak apa. Tidak masukian. Dia aku masuki dari dia senang kepada aku. Tuh bu. Jadi kita tidak sadari itu setan yang dulunya sudah diabdi itu otomatis
masuk ke badan tubuh kita. Sekarang kami suka sama yang itu. Lalu tunggu dulu, sampai nusuk medan tengah, umpis setan, oh, tidak bisa. Kene golek ati ini benepena, oh, ya nggak bisa, ini mbak setan, ibu. Nggak mudah, bu. Kita harus merayu. Belum resiko. Lo resikonya kenyataan gini loh, wong anaknya ibu yang sudah cantiknya kayak begini orang payu, oh, elek kayak gini yo. Payu. Hitung-hitung segitulah. Terus nanti ya, bisa-bisa anaknya itu hancur di dalam keluarga ya, semua. Tanyain adiknya ini juga yang berantakan. Ya, ya. Lah yo iku bu ngene sik medeng-medeng ae dikenekno, ya tambah diguyu mbek dheke. Oh, dapat setan kena di anu. Diteracu. Ya kalau sama kita. Tunggu dulu. Walah, Bu. Ini aku suruh sama urusan aku ngerayu. Karena aku sama dia baik sekali dari dulu. Aku pun walaupun baik, aku tanya, enggak pernah aku nyuruh-nyuruh ya. Enggak campain urusanku. Minta nyampur. Nyampuri tok. Kayak nyampuri tok. Tapi kamu kan selalu ikut. Ya sudah. Ini gini, anaknya kamu apain? Karena kalau sudah begini kan kena himbasnya. Bisa-bisa cari Dari turunan. Tujuh turunan. Tujuh turunan. Ini sudah berapa keturunan? Empat. Turunan keempat. Cek keempat. Berarti dari nenek saya ya? Dari ibu saya? Iya. Berarti. Walaupun ibu kan gitu-gitu, walaupun kita anu kan kita nggak tahu. Iya, walaupun itu kita nggak tahu. Kalau kita tahu, ya. Hanya mau minta pasukan tapi juga apa? Awet muda. Nggak minta pasukan tapi awet muda. Oh, tidak mencari pasukan tapi awet muda. Tidak hanya pasukan. Laki-laki banyak yang suka. Siapa itu? Ibu yang mana ya? Ya emang kan ibu yang ngono-ngono itu awal dewe masuk tahu. Imbasnya ke cucu, ke anak. Kita buka kamusnya nanti ya. Kemarin juga ada bu. Kita di luar nalar. Terus percaya. Kok ya percaya? Terus mau gak percaya, kok ya ngene iki? Terus gimana ini? Sering bercampur loh. Gini loh, ini gimana? Ini sudah terlanjur bayar sama aku. Kamu kan gak butuh duit. Bayaranmu gampang, nanti kita plek aja. Aku nggak mau urusan sama mit-mitan, kita plek aja, kamu tak kasih Al-Fatihah nanti. Kamu juga pingin doa itu kan? Dulu kamu kan sering, nggak usah minta, kamu selalu tak kumpulkan makan-makan, ayo bareng-bareng. Tapi aku kan nggak nyuruh-nyuruh. Jenenge koncoan, bes. Lah iya aku tak kei. Mau ketemuan mana iku? Lho dulu memang selalu aku kumpul blorong dia anu sance kabeh aku rajin dulu. Ayo kumpul-kumpul ayo ini tak kasih ayo tumpengan tak kasih Al-Fatihah seneng banget. Kan mereka-mereka juga orang meninggal dunia awalnya dulu. Terus yo kakean pasien akeh wis orang reken. Cuh. Lek bayi gegeran tok ngene iki. Lihat ini lihat lihatan aku disantet kok gini. Tolong ambilin lagi. Aduh. Ayo cepetan. Ayo talabrokan konco. Besti. Hah? Jangan, aku aja dulu ini ambilin dulu. Nut, ayo cepet nut aku. Bisa saya budek aku, ya apa lek kopoan. Mencar. Dilem. Bis ya. Aku gimana ini caranya memutus untuk anak-anaknya ibu ini?
Ayolah. Gimana? Mintamu gimana? Aku kasih tanda. Wah, kasih kamu tanda. Tanda-tandanya di apa dia? Ini kamu buat apa? Ini coba ini kamu buat apa? Biar frustasi bunuh diri, memang pengen bunuh diri. Sempat frustasinya karena memang gagal dan gagal gitu, ketemu nggak jadi gitu Bu. Pernah di kamar nggak kemana-mana. Jadi kayak nggak bergaul juga tadinya Bu. Apa gimana? Sudah hampir berhasil. Ya. Tapi sekarang udah ini lagi dia punya teman baru. Ibunya, lanjut ibu Terus ini gimana? Kita ngambil gimana? Rin yang mendekat. Kasih tanda. Tandanya yang cukup. Oh, tandanya cukup. Terus tak kesawinannya. Ada penghapus sih. Iya, demi. Ya sama tak busa, Pak. Cok, hilang gue ireng. Ada. Ayo nemu timu. Cema. Nek beri komit amit. Lho iki nek cinter kemerlang celing. Beri komit amit. Pura. Nek kono celing kene clep. Gimana? Kau suka sama itu? Jangan. Jangan. Kasihan. Pokoknya keluarganya ibu ini tolong dong dilepasin ya. Jarang ibadah. Iya, kalau jarang ibadah, nah itulah. Gitu ya. Nanti kamu kasih apa? Al-Fatihah, aku bisa ku Al-Fatihah. Alhamdulillah kan kamu suka. Kan gak ada yang ngasih kamu begitu. Ayo, mek aku tok. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya. Diputus hubungan dengan keluarga saya. Belum. Gimana caranya memutus? Iya. Harus bagaimana? Sulit. Sulitnya sulit. Gimana? Darah mengalir ke tujuh turunan. Terus? Sudah otomatis. Itu terus harus gimana? Tergantung ibadahnya kalian masing-masing. Itu sudah dihapus tandanya. Biar pasukannya tidak bisa menguasai. Yo mau suara lekari ini gak bisa tak bu. Kita terus ya opo. Enggak maksudnya dia yang pernah ini jadi ada di sini. Kalau dia. Terus ano ini gimana? Aku kembalikan ya. Terus cara pemutusannya semuanya gimana ini? Di keluarga ini aja. Oh, tergantung dari amal ibadahnya situ. Kalau itu situnya tidak banyak ibadah, jauh dari Allah, pasukannya ini kesempatan masuk. Tapi kalau ibadahnya tekun, pasrah sama Gusti Allah, dia tidak akan bisa mendekat. Udah, ya enak main ngerodok. Tapi ya ngelah pun. Itu sangat berat. Oh, ayo. Biasanya suali ngapret. Eman-eman, kata cepet. Sudah ya, Bu. Yang sini ngapres itu purut. Sudah ya, kita ketemu lagi ya.
Ingat kata-kata kita terakhir? Kamu sudah jarang gak bisa memanggilku terus, Ningsi. Karena kamu sudah beda, gitu ya. Makasih ya sekali ya. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Allah. Yang bagus. Ilo. Kaget. Neneknya ya. Oh, nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang sama ibu. Masalah. Makanya Bu, aku tadi kan sudah ngomong, jangan heran kita masih walaupun banyak ibadah, kita walaupun tekun ini, kalau hati kita, aduh, urung-urung dipukul. Itu Bu, sudah ini lihat aja. Nek, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nenek tidak masuk angin. Assalamualaikum. Sehat. Enggak sehat. Insya Allah baik-baik saja ya. Nanti baik-baik saja. Insya Allah ya. Sama Bu Haji Ningsi, insya Allah. Bu Haji Ningsi. Iya. Coba ngomong Bu Haji Ningsi. Bukan kenal malam. Bukan kenal. Enggak kenal. Iya. Enggak kenal. Ya. Bisa duduk nggak, Dek? Nggak bisa. Coba tanya Bu. Kenal. Hah? Dipukulin Bu. Siapa yang mukulin? Hah? Tanyain lagi. Siapa yang mukulin? Sahan mukulin, Dek. Prajuritnya Nyi Roro Kidul. Allahu Akbar. Nyi Roro Kidul lagi. Prajurit. Nah, memangnya itu, Bu. Terus ini gimana, Nek? Aku hanya ingin bebas. Aku ingin bebas. Saya datang ke sini, insya Allah bebas ya. Semoga Allah memberikan jalannya untuk bebasan dia. Mau kasih pesan-pesan apa coba ngomong? Pesan. Mungkin ingat dulu-dulunya. Bu Yoni bagaimana? Aku mau jadi sendiri aja sudah sangat sulit. Bebaskanlah. Insya Allah. Datang ke sini ya, bebaskan ya, gini ya. Aku jarak kemarin juga, aku nangis. Kok di sana kebutuhannya beda. Jangan mau mancing mimpi. Insyaallah. Ini benar deh. Tenangkan deh ya. Insyaallah ya. Kasih jalan ya sama Allah ya. Sabar ya. Ada yang bawa anak-anak saya. Ayo. Anak-anak saya kok nggak pada yang ini ya. Nggak ada yang hidupnya apa ini apa rumah tangganya. Sing ngerekam siapa gitu. Anton. Yang nomor satu juga sempat menyatakan tapi udah baik lagi. Terus yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sing opo. Amin. 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 Saya sering mendoakan setiap sholat. Kirim Fatihah, kirim kulhu. Aku tahu.
nyampe atau tidak? Nyampe. Iya, sampai depan. Insya Allah ya, yang sabar dikasih jalan sama Allah ya. Ini yang sabar ya, insya Allah. Udah lama dari kapan ikut Nyi Roro Kidul? Sejak meninggal Bu. Sejak meninggal sama Nyi Roro Kidul. Sejak menikah? Meninggal. Oh iya Bu. Halo, anu pulang oh istighosah di oma. Seperti ada tulang. Lo cepetan iki Om Agung barang tadi mama tak ngobati dibagi wongi kamu nang rumah mbek Om Agung karo Mas Deni jak istighosah kabeh. Santunan iki. Udah meninggal. Cepetan. Iki berangkat iki Deni. Udah meninggal. Dibagi iki mbek Anton. Saya tidak ada mama tak ngobati ngono lho. Anak-anak saya itu yang nama Aisyah, yang namanya Fitria. Iya, ada anak cucu saya. Tapi anak saya yang Aisyah itu juga sakit, pikirannya sakit. Gitu. Kenapa itu, Nde? Nggak bisa lihat ya Aisyah. Lihat ya. Oh iya, nggak apa-apa. Kami punya doa, insya Allah ya. Allah di sana tenang. Bu, udah aja kali Bu. Itu bukan salahku lo ya. Apaan? Lah ini begini ceritanya. Iya. Nenek saya gimana ini? Gak apa-apa ini disempurnakan di sini. Iya. Allah. Bu. Kalau aku begini. Ya. Kalau aku begini. Dukun aja bisa memegang ya, untuk disakiti, untuk diperintah tuh. Ya. Sedangkan kita memegang, ya. Kita buat, kita doain, ya. Kita al-fatihain, ya. Kita minta sama Allah, ya apa caranya ya. Diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadah, ya. Kita doain tidak putus-putus ya. Ini. Hari Senin kita doain, hari Jumat juga kita doain. Datang di orang yang tepat Bu. Nah, ya. Insya Allah amin. Ibu harus paham, ya. Kalau kena dukun dipegang dukun. Diseksa, diperintah, disuruh membunuh, disuruh menyakitin tapi orang. Ibu saya sama nenek saya nggak dipegang dukun ya Bu ya. Dipegang langsung mereka dilukis. Tergantung tugasnya Bu. Lale tugasnya sama Nyi Roro Kidul sudah diserahkan sama Dodi ambil dukun ya. Ini sudah didukun. Kalau lah dipukuli siapa? Kemang masa aku? Kadang didukun, kadang ditarik. Kadang dikerukun, kadang ditarik. Ya begitu. Begitu Bu. Makanya kalau kita tidak mengabdi, kita salah aja sudah. Iya. Salah semua, himbasnya ke anak semua. Iya. Dihitung-hitung kenyataannya iya anak ya, ibu. Tapi begitu. Yang dipikirin Nyi Roro Kidul itu bukan karena Allah. Iya, tapi saya nggak pernah. Mungkin di zaman saya udah orang-orang pintar ngaji ya. Di zaman ibu saya mungkin nenek saya itu belum, cuman hafalan aja kayak buat bacaan-bacaan sholat gitu. Kalau di zaman saya itu udah pada ngaji gitu Bu. Gitu. Kalau menurut aku kan kelihatan aku setiap orang kan nggak harus selalu mengabdi terus. Iya. Sekali dari awal mengabdi ya sudah dia sudah nyetempel sebagai anggota. Tanda kontrak. Gitu loh Bu. Itu yang nenek saya tadi. Kada membuat ya apa caranya dia awet muda. Zaman dulu memang awet muda Bu. Iya. Rata-rata ya kan? Itu buat nenek moyang saya itu ya, bukan ibu saya atau nenek bukan, saya. Bukan. Ibu nenek saya, ya. Ibu E sama nenekku malah timbasnya itu. Itu hanya korban. Nenekmu, awet muda sama apa? Lek kekayaan enggak begitu, Bang. Yo biar kuat, biar kuat. Dan kecantikan itu aja. Gitu yang dipakai sesuai Nyi Roro Kidul ya podo ae. Kalau aku lihatnya begitu loh ya. Iya. Iya. Ibu, untuk kisahnya ini dipublish buat pelajaran buat yang lain boleh. Yang penting nama-nama semuanya dibuat. Enggak jadi masalah. Enggak iya. Jadi masalah. Makasih iya, banyak Ibu ya. Jadi masalahmu kamu kasih. Yang penting begini. Kita itu enggak harus mengabdi sama setan-setan itu. Menurut aku kan setan ya. Kita enggak harus mengabdi terus sama setan itu. Sekali mengabdi saya minta ya apa caranya? Saya awet muda. Terus
biar lebih kuat, kelihatannya cantik. Sudah itu yang disusukkan ke tubuh itu ternyata Nyiro gitu ya, sudah itu sudah jadi pengikut sudah. Kan sudah tidak dilepas terus ikut terus. Kan enggak harus mengadu terus begini 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 kan enggak begitu juga. Namanya zaman dulu, Bu. Terus imbasnya kena anak keturunan. Jadi kalau ibu mah tadi kan enggak dengar saya terima doa ya kalau nenek. Kalau tadi sudah kena begitu-begitu mana bisa, Bu, karena doa kan kalau sudah tenang nyaman doa. Kalau itu wis mikir nawa itu gitu. Kalau setahuku begitu, bukan aku belum mati, jadi aku. Itu ya, Bu, ya. Karena aku belum mati, jadi enggak bisa cerita. Jangan mati.